Kementerian Pendidikan perlu mengambil tindakan tegas terhadap suspek kes buli murid tahun 2 yang dipaksa memotong lidahnya sendiri supaya kejadian seperti itu tidak berulang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Karim menyifatkan kes buli murid sekolah rendah di Klang, Selangor itu sangat melampau. Pihak kementerian jelasnya bersedia menawarkan bantuan segera kepada kanak-kanak tersebut serta ahli keluarganya yang trauma bagi menjalani rawatan susulan. Dan masyarakat kami telah berhubung dengan keluarga kanak-kanak tersebut dan sekolah. Kami panggil dua-dualah, family and the school, untuk supaya in case mereka memerlukan sesi counselling, sebab ini kita kena tanya. Satu, dia nak pindah sekolah it seems, dan dari segi sesi counselling I think dia pun tidak ada masalah . Dia, sebab it is good sebenarnya, sebab bila dia melalui trauma tu memang makan masa yang panjang sebenarnya untuk pulih dia kembali. Beliau menghadiri majlis graduasi Mama Care Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN kedua di Ibu Negara. Khamis lepas, Muhammad Alif Syukran alias 8 tahun mendakwa dipaksa memotong lidahnya oleh sekumpulan 5 murid tahun 3 menyebabkan hujung lidahnya putus dan menerima satu jahitan.